bersama. Saat Tuhan berinkarnasi, Ia terutama pakai firman tersingkapkan genapi semua. Hanya dalam firman-Nya kau lihat siapa Dia, Dialah Tuhan sendiri. Tuhan yang berinkarnasi, tak lakukan pekerjaan lain tapi sampaikan firman. Tidak perlu fakta, firman-Nya cukuplah. Tuhan datang di akhir zaman untuk melakukan pelayanan firman, agar manusia mengenal Dia, melihat siapa Dia, hikmat-Nya semua perbuatan ajaib. Datang pada setiap aliran, komunitas, setiap bangsa dan denominasi. Dia gunakan firman untuk menaklukkan, buat semua lihat otoritas kuasa firman. Sekarang kau hanya hadapi firman Tuhan. Di zaman kerajaan Tuhan pakai firman, taklukkan semua orang. Tuhan datang di akhir zaman untuk melakukan pelayanan firman, agar manusia mengenal Dia, melihat siapa Dia, hikmat-Nya semua perbuatan ajaib. Kuasa dan otoritas dari mula hingga sekarang, firman-Nya akan digenapi. Dengan cara ini Tuhan dimuliakan di bumi, maka firman-Nya akan memerintah di bumi selamanya. Zaman kerajaan Tuhan pakai firman, taklukkan semua orang. Tuhan datang di akhir zaman untuk melakukan pelayanan firman, agar manusia mengenal Dia, melihat siapa Dia, hikmat-Nya semua perbuatan ajaib. Firman-Nya, semua orang benar kan diberkati. Oh, 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 semua ditetapkan, dilengkapi oleh firman-Nya. Tak perlu tanda dan keajaiban, semua kan digenapi firman-Nya, dan firman-Nya hasilkan fakta. Agar manusia mengenal Dia, melihat siapa Dia, hikmat-Nya semua perbuatan ajaib dari firman.